Anda kembali di iNews pagi pemirsa. Polda Jawa Tengah terus memantapkan rencana pengamanan acara ngunduh mantu pernikahan Kaisang Erina di Surakarta, Jawa Tengah. 7 Polres akan dilibatkan dalam kegiatan menjelang dan saat acara pernikahan. Polda Jawa Tengah siap mengamankan acara pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Tak hanya di kota Surakarta, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau KKYD juga akan digelar di Sragen, Boyolali, dan Karanganyar. Tactical floor game juga akan dilakukan diantaranya floating jalur, mulai dari kedatangan dan menginapnya tamu di hotel, hingga pergerakan tamu sampai di Pura Mangkunegaran. Memang kita lakukan kegiatan-kegiatan preventif menjelang pada saat nanti pelaksanaan. Jadi KKYD yang kita lakukan adalah seluruh raya, dari mulai Sragen, Boyolali, kemudian seluruh Karanganyar, 7 Polres itu melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. 7 Polres dilibatkan dalam kegiatan menjelang dan saat acara pernikahan. Polisi juga akan menyosialisasikan pengalihan arus kepada masyarakat 5 hari menjelang acara. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.